Oke Lur, masih di bengkel andalan Lur. Kali ini mau review ya Lur. Review Yamaha Bison full up jadi 66 ya Lur. Nah ini lagi tahap pembongkaran dulu. Oke. Oh, gulingnya belum sampai Lur, masih dalam perjalanan Kang Paket. Masih OTW. Oke, nanti ditunggu lagi videonya Lur, nanti cek sound apa nanti kita videokan insyaallah. Oke Lur, ini paketan silinder bloknya datang ya Lur, Kang Paket andalan ini Lur. Nah, itu. Ini paketnya pakai punya TDR Lur kalau nggak salah. Nah, ini lagi tahap pembongkaran. Oke, tahu paketnya yang mana ini? Ayo piring, ayo piring, ayo piring kan? Buat sana. Nah, oke Lur, ini paketnya. Purwanto, oke, ini paket board up-nya Lur. Mantap. Nanti kita unboxing. Lur, ini boarding udah mau turun. Seperti ini. Ini masih perawan ya Lur, belum pernah bongkar. Ini baru mau sekali ini dibongkar. Ini ada headnya seperti ini. Dari pertama belum pernah bongkar. Lur, kita mau unboxing. Oke, ini dari TDR, Lur. Performance Bison 66 Lur. Oke, ini masih segel dari TDR-nya Lur. Belum dibuka-buka. Lap. Ini gara-gara Bison tersakiti Lur, jadi board up Lur. Di Pantura disasak saja sama Beat Lur. Nah ini akhirnya mau board up biar tidak ketinggalan sama motor Matic. Tuh, ini masih susah sekali ini Lur. Oke, nah. Oke, dapat baja itu mas, gasket, ring piston TDR, kardus. Nah, terus ini silinder bloknya dari TDR juga. Udah. Kita cek satu persatu. Oke. Ada pen piston. Dan piston. Ada pengunci. Pengunci ring piston. Pengunci pen piston. Pen piston. Nah, ini pistonnya seperti ini. TDR, oke. Okay. Nah, ini res kandel berapa ya? Hah? Kandel ini res? Kandel ini 60 sih, ada ya. Kandel. Oke. Oke, kita ukur liner luarnya ukuran berapa? 72. Oke, mantap. Kanan 66. Ini masuk piston 68, 70 juga masuk. Over. Ya, 70 masuk tapi udah tipis Lur. Resiko. Oke, mantap. TDR tapi suara itu TDR ya? Nah, wes piston.
Oke lur, ini paket gorapnya kampas copling ya, ini pakai Daytona yang Kepler Faction Faction Kiss. Oke, ini paketnya BRT, TTR. Nah ini seperti ini. Oke, nanti tunggu mau dipasang tuh di motor Yamaha Bison. Mantap. Oke lur, nih airnya bodinya dicat hitam supaya seperti aslinya lur, biar warnanya itu enggak oleng. Nah ini TTR. Nah ini kita cat ulang. Oke, ini udah kering, nanti dipasang lur. Mantap. Oke lur, ini kondisi headnya baru aja di porting tuh. Nah oke, ini tahap skor. Oke, ini lur tangga. Mantap lur, standar harian touring nih lur. Oke lur, ini bisonya udah jadi ya lur, knalpotnya udah ganti. Ini main ganti TTR, ini dicat hitam ya lur. Kita dengar sesonya lur. Lur, udah mengikutin videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya lur, dan share. Mantap.